Assalamualaikum semuanya. Kali ini aku mau bikin es tape ketan ya. Ini bahan-bahannya sudah aku siapkan semua ya Bunda. Ada tape ketan, nutrijel. Ini tape ketannya masih dibungkus ya. Kemudian nutrijel yang sudah aku rebus, sudah dingin, sudah aku potong-potong. Kemudian ada sirup koko pandan sama susu cair ya. Kemudian es batu. Ini nutrijelnya sudah tak potong-potong seperti ini ya. Kemudian kita siapkan gelas ya. Nanti ini tapenya seperti ini Bunda, jadi putih tapenya ya, enggak berwarna hijau itu ya, tape ketan hijau itu enggak, putih. Kemudian ini kita siapkan gelasnya dulu, kita masukkan es batunya ya. Kemudian kita masukkan tape ketannya. Ini kita masukkan tape ketannya ya. Kemudian kita tambahkan nutrijel ya, nutrijel yang sudah kita potong-potong ya Bunda. Ini segar sekali buat buka puasa nanti ya. Setelah itu tinggal kita kasih susu cair dan sirup ya. Ini aku masukkan susu cairnya dulu Bunda ya. Setelah selesai susu cairnya, bisa kita masukkan sirup sirup koko pandan ya. Ini kita kasih sesuai selera ya. Kalau yang suka manis ya dibanyakin sirupnya ya. Kita aduk-aduk sebentar. Ini segar sekali Bunda, tape ketan sama nutrijel ya Bunda dan sahabatku semua. Terima kasih sudah melihat video kami, semoga video ini bermanfaat ya. Selamat mencoba bikin es tape ketan nutrijel. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat mencoba.